ini berdasarkan laporan dari warga, yang dimana busa ini kok sampai segini. Kalau bisa tolong ditindaklanjuti, penyebabnya apa kita nggak tahu. Himbauan untuk anak kecil atau warga, jangan sampai memegang busa yang terbang itu, karena kalau menempel kulit itu gatal sekali. Jadi kalau dipompa kena angin dari timur gitu ya, anginnya akan kenceng, nggak akan terpecah, itu naik semua gitu busanya. Padahal sudah komplain, sering komplain gitu, katanya ya wis diam aja, nggak ada tanggapan gitu, nunggu apa gitu. Harusnya ini kan dibenahi juga, ini gini, ini sangat bahaya mas. Soalnya apa, itu kena apa tubuh itu ya, gatal loh ini mas. Iya benar, ini kan limbah sebenarnya.